wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, yaitu di hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Oke, hari ini teman-teman kita mau percobaan terlebih dahulu. Sebelum percobaan, alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman? Tentunya baik juga kan? Alhamdulillah. Hari ini kita tugasnya percobaan terapung dan tenggelam, yaitu menggunakan media telur. Ustazah, siapkan 2 telur. Oke, kalau teman-teman kepingin tahu, kita lanjutkan videonya, kita lihat sampai tuntas. Ustazah, siapkan 1 toples, toples 1 dan toples 2, kemudian air, kemudian 2 telur, 2 sendok, dan garam. Ini air 1, ini air ya teman-teman, air. Untuk tempatnya air sebelum kita tuangkan, tadi kita masukkan di sini. Kemudian kita tuangkan airnya, kita tambah lagi juga boleh, segini cukup juga gak apa-apa. Ini air, ini air, air 1, kita kasih garam. Airnya, garamnya yang banyak ya teman-teman. Kita aduk. Sampai larut. Ini toples 1. Toples 2, airnya murni air tanpa ada garam, tanpa ada apapun. Nah, sekarang kita masukkan telurnya, teman-teman. Ini telur kita masukkan ke toples 1, air yang ada garamnya, dan ini telur yang tidak, airnya tidak ada garamnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Kemudian kita masukkan telur yang tidak ada garamnya, apa yang terjadi? Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, teman-teman, ini air yang ada garamnya dan ini air yang tidak ada garamnya. Coba teman-teman amati. Nah, kesimpulannya sekarang, air yang ada garamnya itu kalau kita masukkan telur, masukkan barang, maka bendanya akan terapung. Dan di sini karena tidak ada garamnya, dia akan tenggelam. Begitu ya teman-teman, sudah tahu percobaan terapung dan tenggelam hari ini. Terima kasih. Selamat mencoba di rumah sama mama sama papa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya berkah. Amin.